Oke teman-teman, ini dia momen yang kita tunggu-tunggu, peresmian dari rumahnya Ibu Siliwati. Seneng banget gua, bangga banget gua bisa sampai sejauh ini. Thank you semuanya yang udah mengikuti kisah ini. Sehat selalu untuk kalian, berkah selalu. Kita lihat seremoninya guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini tanggal 21 Mei 2023 rumah Nenek Suliwarti sudah selesai ya. Sekarang ini kita acara peresmian. Nenek ya, alhamdulillah. Gimana nih perasaan Nenek? Happy? Saya sangat bahagia banget atas ini, yang saya tidak menyangka adanya yang semeriah ini terhadap Nenek Suliwarti, atas bantuan hamba-hamba Allah kepada Nenek Suliwarti. Alhamdulillah. Baik, sahabat, langsung aja peresmiannya. Ini kita guntingnya serahkan kepada Nenek. Kita bareng-bareng baca Al-Fatihah ya untuk gunting kitanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Malik yaumidin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Oke, speaker greeting nih, Bang. Iya, Pak. 3 2 1. Inilah momen yang kita tunggu-tunggu teman-teman. Gimana Nenek Suliwati memasuki rumahnya yang terbaru guys. Sendalnya dilepas. Oh, sendalnya Nenek, sendal Nenek. Amin. Masya Allah. Yang penting Nenek jaga kesehatan ya. Saya Kasur. Ini kasur buat Nenek. Tinggal pasang sprayer ya. Iya, nanti kita pasang. Nenek coba dong. Tiduran dulu. Tiduran. Cobain kasur barunya secara tiduran. Kalau mau tidur jadi enggak repot kalau mau bangun ya, Nek ya. Tiduran Nenek ya, Nenek tidur aja. Iya. Nenek sekarang lihat kamar mandinya. Lihat kamar mandinya.
ada lemari juga di sana nih. Ini pengennya sesuai requestnya nih. Itu masuk aja, silakan. Bak mandinya nanti ada sabun, sampo, basah gigi, sikat gigi. Nenek udah nggak ada alasan lagi kalau nanti sebulan, ya. Terus mandi ya, janji ya. Itu klosetnya klosetnya duduk nih, jadi enak nanti. Itu airnya lagi ngalir tuh buat menuin bak dulu. Jadi nenek, ayo kita keluar dulu. Mobilnya di luar, jangan di kamar mandi. Jangan di kamar mandi ya, ayo. Tisu pakai tisu kalau katen bat, katen bat. Ada katen bat, katen bat ada gak? Apa? Hah? Bisa, bisa. Yo, yo, yo. Level bersatu. Mission, 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 mission. Level bersatu. Sukses, mission. Nenek sukses aja, nenek sukses nanti ya. Oke, kita seperti biasa teman-teman ya. Sukses! Kameranya ngadep ke sini Mawan. 3, 2, 1. Oke teman-teman, mungkin video gua akhirin teman-teman ya. Terima kasih buat semuanya yang sudah mensupport dari awal sampai closing ini. Sehat selalu untuk kalian, berkat selalu untuk kalian. Apapun keinginan kalian, insya Allah segera tercapai teman-teman. Thank you buat orang-orang baik hamba Allah. Oke, mohon maaf lagi gua. Oke, mohon maaf kalau di video gua kali ini ada salah-salah kata, salah-salah perbuatan gua ataupun tinggal gua. Gua minta mohon maaf yang sebesar-besarnya karena gua hanya manusia biasa ya, teman-teman ya. Oke, gua akhirin video kali ini.
di kediaman Ibu Siliwati tanggal 21 Mei 2023 kita misi selesai. Oke, sampai ketemu lagi di misi berikutnya teman-teman. Dukung terus gua, support terus gua, agar gua tambah lebih semangat lagi, agar gua lebih kreativitas lagi buat konten-konten berikutnya. Oke, gua Hendra. Misi Ibu Siliwati selesai. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi teman-teman di misi berikutnya. Bye. Oke teman-teman, seperti yang gue sampaikan di awal ya, dimana tadi siang gue menjalankan apa ya tugas ya dari teman-teman untuk membeli ikan untuk malam ini kita santap ya, karena kita malam ini akan nginap di rumah Ibu Siliwati untuk malam yang terakhir kali mungkin ya di rumah Ibu Siliwati untuk menjalankan misi. Namun kita silaturahmi tetap pasti kita jaga teman-teman. Oke, mungkin ini video terakhir gue teman-teman, sampai gue nanti akan ada alat kembali, karena ini gue minjem. Kenapa gue minjem? Ya karena alat gue udah nggak ada lagi teman-teman ya. Nah, kalau memang tadi ada alat juga pun gue pasti nge-record ya kegiatan gue siang ke tempat percetakan, terus sambung lagi mencari ikan, itu semua nggak ada ya karena gue nggak ada alat. Baru gue sambung tadi malam ya, pas gue sampai di sini, ini gue minjem alat sama Putra teman-teman. Oke, segitu aja ya teman-teman ya. Oke teman-teman nih, kita lagi makan bareng nih, ikan bakar dari ibu nih, Bu Aji nih. Bu Aji, makasih Bu Aji. Wah mantep nih sambalnya Bu Aji. Sambal ikan tongkol. Yoi. Mantep guys, selamat makan.